Siapa yang gak kaget ya guys, kalau lagi santai-santai di rumah, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba datang seekor monyet. Bisa aja nih monyetnya, mau kabur aja milih-milih yang rumahnya mewah ya guys. Rumah mewah yang didatangi monyet ini terletak di Komplek Pasir Putih Pademangan, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran jadi pahlawannya. Awalnya petugas kesulitan mengamankan si monyet yang kabur-kaburan sambil mengamuk. Ngasih umpan makanan, pakai serokan jaring, tetap gak berhasil. Si monyet bahkan sempat menyerang penghuni rumah sampai terluka. Lagi berdiri di sini, kan mbak tadi yang pakai jaket biru tuh lagi ngiring ke sini. Terus kan dia lihat, monyetnya lihat saya, terus lari ke saya. Cakar. Diduga monyet ini merupakan hewan peliharaan warga yang lepas. Dilihat dari gelang rantai di bagian tubuhnya. Tapi sampai kejadian ini rame, si terduga pemilik monyet belum juga muncul guys. Waduh, semoga pemiliknya bisa tanggung jawab ya sama si penghuni rumah dan lebih menjaga lagi hewan peliharaannya. Dari Jakarta, Aprianto, RTV.